Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada freemalaysiatoday.com bertajuk 100 hari sebagai MB Perak macam maraton, kata Sarani. Sarani Muhammad menyifatkan tempoh 100 hari beliau menduduki jawatan Menteri Besar Perak umpama perlumbaan maraton yang perlu diisi dengan pelbagai perancangan untuk menyempurnakan larian dan dengan jayanya. Beliau berkata baginya kerja mentadbir negeri adalah umpama larian maraton. Selain perlu lari secara berterusan, pelari juga perlu tahu seleku mana yang perlu dipecutnya dan seleku mana yang perlu perlahan. Katanya, bagi pengurusan pentadbiran kerajaan, apa yang penting adalah aspek perbelanjaan walaupun dengan menggunakan sumber yang terhad. Namun sepanjang pentadbiran, ia perlu dipenuhi dengan pelbagai perancangan serta pengurusan rapi. Katanya dalam kenyataan itu, dalam sumber yang begitu terhad, jangan sampai kita berhutang. Walaupun dengan sumber terhad, kita masih boleh membayar gaji, meluluskan projek-projek kecil, maknanya itu satu kejayaan dan bukannya ukuran kejayaan itu disukat dalam 100 hari. Katanya dalam kenyataan itu. Sekian berita, selamat pagi Malaysia, bye-bye.